Okey guys, ni Casey ada keluar menu baru ha, yang diberi nama Arabian Spy. Okey guys, menu baru ni boleh dikatakan juga dibuat sempena bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi ha. Itu hari dia juga ada keluar apa menu istimewa, iaitu apa whole juicy chicken, iaitu ayam goreng seekor ha. Tapi tempat dia terhad dah, bukan semua cawangan ada. Saya pun tak sempat nak apa nak try lah. Tak apa, hari ni kita try yang baru ni, Arabian Spy Crunch. Okey guys, jom. KFC kat belakang je guys. Okey guys, jom kita lihat ayam dia dulu eh. Okey, saya ambil yang combo 2 ketul ni eh. Wah, dia ada macam bau-bau apa rempah-rempah kebab ah. Saya buka aje macam dapat rasa bau rempah kebab macam tu eh. Okey, kita tengok ayam dia. Okey, kasi kepak. Oh, ni macam rempah, banyak rempah eh. Okay, satu lagi ayam ni apa? Ha, ini besar tapi ni bahagian dada eh. Ha, macam pedas eh. Minyak eh. Ok guys, saya try dulu guys. Ok guys, ni dia guys. Saya try satu saja eh. Tengok guys, besar guys. Nampak? Ok guys, first bite. Ok, first bite aja saya gigit eh. Saya dapat rasa macam ada smoky-smoky macam tu eh. Daging smoky eh. Lepas tu ada rasa rempah-rempah. Lepas tu dia punya rempah yang paling terasa adalah macam rempah jintan putih eh. Lebih kurang macam tu eh. Lepas tu dia juga ada rasa apa manis dengan masam lah. Masin tu ada sikit je. Lepas tu dia punya pedas tu macam hujung baru sampai ya. Macam dia dah makan, dah telan, baru dia sampai dia punya pedas melekat kat bibir ya. Overall okey, kalau dapat makan dengan nasi lagi lebih mantap lah guys. Kalau makan macam ni ada rasa macam apa muak sikit ya, sebab dia punya rasa rempah tu terasa sangat. Jadi kalau nak makan, makan dengan nasi ya guys, baru terasa dia punya rempah dengan nasi, makan, mantap guys. Okay guys, hari ini sampai sini saja, kita jumpa guys. Terima kasih guys.